Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan tvone connect. Ketika saya mengaji melalui media sosial, ini kan tentu saja berganti-ganti narasumber. Artinya dia ada semangat untuk mengaji. Apakah? ibadahnya tersebut diterima. Kan bisa jadi guru-gurunya berbeda Ustaz di sini Ustaz. Nah, apakah di sini ibadah mengaji melalui YouTube, media sosial itu diterima ibadahnya berkaitan dengan kematian tadi Ustaz? Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Memang tugas kita sebagai hamba Allah yang paling utama adalah beribadah dan salah satu kewajiban beribadah kita itu adalah ketika kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amanu minkum, bukan hanya beriman tapi dia terus menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini tentunya bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Tapi bagaimanapun sebaik-baiknya kita menuntut ilmu ketika ada pembimbingnya Ketika ada murabbinya, ketika ada musrifnya, ketika ada yang mengarahkan Karena bagaimanapun untuk menuju kepada Allah kita tidak mudah untuk berjalan sendiri Jadi calirah guru yang tepat Bagaimana dengan kita belajar di Youtube melihat Ustadz Abdul Somad Tausiah lagi iseng-iseng Bukankah ini sesuatu justru yang mempermudah siapapun bisa menuntut ilmu Sekarang supir angkot bisa lihat tausiah beliau sekarang tukang sampah pun bisa melihat tausiah beliau. Artinya menuntut ilmu walaupun lewat digital itu bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah Ustadz mungkin bisa ditambahkan sedikit artinya kan ketika kita mengambil ilmu dari media sosial dan sebagainya kadang-kadang tidak tuntas. Artinya pemahaman kita secara utuh tentang pemahaman Islam itu tidak tuntas. Nah entah bagaimanakah kita harus memberikan pemahaman bahwa mengaji seperti ini nampaknya belum lengkap tanpa harus kehadiran di majelis taklim sesungguhnya Ustadz. Saya anjurkan supaya tontonlah kajian itu dari awal sampai akhir kalau sifatnya kajian full. Tapi kalau sifatnya tanya jawab yang dipotong, maka cukup dari awal sampai akhir tanya jawab yang 2 menit, yang 3 menit, yang 5 menit. Ada jamaah yang hobinya nonton kajian, silakan. Ada yang hobi nonton tanya jawab saja, karena bagi dia itu sesuatu yang menantang banyak hal yang baru, silakan. Yang bahaya adalah menonton video adu domba. Nanti video saya dipotong, video Ustadz Zaki Mirza dipotong, lalu dibenturkan, hobinya komen. Nah, ini kalau bisa jangan, karena niatnya menuntut ilmu. wallahualam.